Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat sekaligus membagikan resep-resep dari channelnya Mbak Tri Puji ya. Channel ini gue rekomend banget, soalnya simple dan hasilnya pun real atau memuaskan. Buat teman-teman silakan di subscribe ya channelnya Mbak Tri Puji. Oke, langsung aja kita ke resep yang mochi koko lapak Rio. Oke guys, kita nonton dulu ya. Nah, bahan yang disiapkan mochi koko lapak Rio nya yang pertama, bahan-bahannya itu 10 sendok makan tepung beras ketan Rose Brand mereknya, 100 gram, 4 sendok makan gula atau setara dengan 50 gram, 23 sendok makan susu full cream atau setara dengan 150 ml, 3 sendok makan tepung maizena atau setara dengan 25 gram. Nah, untuk isiannya itu 70 buah biskuit Oreo, 1 saset kental manis coklat, dan 1 sendok makan air ya guys. Oke, kita langsung aja melihat kriterianya. Nah, yang pertama kita masukkan 10 sendok makan tepung beras ketan ya. Kita masukkan. Kemudian 4 sendok makan gula kita masukkan. Kemudian 23 sendok makan susu full yang tadi full cream kita masukkan ya. Sudah selesai, lalu kita aduk rata sampai semuanya tercampur dengan rata ya. Nah, jika sudah kita saring. Kita saring supaya enggak ada gerindil-gerindilnya agar adonannya bagus nantinya. Gitu guys. Oke, lalu kita panaskan kukus hingga selama 20 menit ya. Kita panaskan, kita kukus selama 20 menit. Nah, lalu kita sunfry tepung maizenanya. Sunfry dengan api yang kecil ya selama 5 menit agar sunfry-nya bagus. Kemudian kita masukkan 7 buah biskuit Oreo, lalu kita haluskan. Nah, untuk menghaluskannya kalau nggak ada alat penghalus bisa juga pakai kantong plastik gitu. Kalau sudah kita masukkan dalam mangkuk, kemudian kita kasih 1 saset susu Fresh and Fresh coklat 1 bungkus ya. Kemudian kita aduk-aduk hingga rata. Nah, tadi kita kasih sedikit air ya. Kemudian kita aduk-aduk sedikit sampai dia itu teraduk rata. Kita buka yang tadi kita fokus ya. Ini dia, aduk hingga rata dengan garpu adonan mochinya tadi ya. Aduk hingga rata garpu. Nah, kemudian kita taburi alas di alas tuh tepung maizenanya. Kemudian kita keluarin adonan mochinya dari garpu, lalu kita taburi lagi adonan maizena supaya ini nggak lengket. Nah, lalu kita bagi menjadi 6 bagian. Kemudian kita lepekkan bentuk dengan bulatan, tipikan dengan rolling pin ya. Kalau nggak ada bisa pakai botol juga bisa. Gampang kok guys. Iya guys.
Nah, hingga dia terbentuk bulat, lalu kita kasih semprotkan isian secukupnya, guys. Nah, untuk kalau nggak ada kantong segitiganya, bisa pakai sendok, guys. Ya, biar simpel gitu. Kemudian kita tutup nih, bungkus sampai dia rapat. Kemudian kita lumerin lagi dengan tepung maizena agar tidak lengket. Lalu, nah, tampilannya seperti itu, dan tara sudah jadi mochi kopol kelapa Oreo dari kami, Pak. Jangan lupa untuk dicoba, semoga berhasil, dan jangan lupa untuk subscribe.